ada terong, ada kol mini, tiga macam cabe, dan ada raspberry, dan ada Bang Daniel. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Saat ini aku sedang berada di rumah kaca. Itu tandanya aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua panen online lagi. Kira-kira kita mau panen apa? Sedangkan ini cuacanya udah memasuki musim dingin, jadi udah nggak banyak tanaman-tanaman yang bisa kita panen. Nah, aku sebelum kita panen, aku mau tunjukin ke teman-teman semua keadaan kangkungku dulu. Nih, lihat nih. Kangkungku sudah mati, guys. Wow. Ini udah benar-benar mati ya, udah nggak bisa ketolong lagi. It's too cold, dingin banget. Iya, terlalu dingin di sini teman-teman, karena memang cuacanya udah benar-benar terlalu dingin. Next But anyway, year. Next year, ya, next year, next year. Karena tahun depan, insya Allah kita bakalan nanem kangkung bibit asli dari Indonesia. Terus aku juga punya banyak benih-benih dari Indonesia juga, semoga bisa tumbuh di sini ya teman-teman. Oke, jadi anyway, sebelum kita mulai panennya, kita mau keluarkan dulu slogan kita. So, are you ready guys? Are you ready Bang Daniel? Saya siap sayang, can you ready? Ready dong, selalu, always. Nah, ini dia. Oh, gede banget. Super jumbo. Ini cabai merah kita udah bisa dipanen nih teman-teman. Pedas? Ya, ini nggak terlalu pedas. Yuk, kita langsung aja panen, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dong. Nah, ini bisa ditaruh di freezer ya, teman-teman. Karena kan kalau kita nggak langsung pakai, lebih baik ditaruh di freezer untuk stok. Nah, ini kita ambil aja. Ini seger banget loh, tuh lihat. Oh. Nice. Super fresh ya. What variety is this? Ini cabai merah. Jalapeno, isn't it? It's not jalapenos. They look too big. Maybe they are. They're just much bigger than last year. We let them grow big. Tuh, lihat. Jadi kalau di Indonesia ini kita pakai untuk bikin kare, sayang, masak kare, masak kari. Tuh. Mantap sekali. Keren. Hari ini kayaknya kita panen yang merah-merah deh. Coba. Nggak mau lah sayang. Jahat banget. So ini lagi. What are these ones then? I thought these are the jalapenos. Iya, ini jalapeno. A different variety. Yes. Kalau ini lebih ke jalapeno-nya orang bule deh. Kalau yang itu, kalau yang ini lebih ke cabai kayak punyanya kita gitu, cabai merah. Tuh. Wah. Still got some green ones. Yeah. You do. Ya biarkan oh, look at that one. Yang hijau. Look at that one. Fat like me. Yeah, Jim Blong. Jahat nih. Nah, nih. Jadi karena ini udah musimnya udah terlalu dingin dan ini terong udah nggak bakalan bisa bagus ya. Ini kita ambil aja teman-teman. Kita panen aja karena ini udah mulai mati tuh. I think we planted them a little bit late in the season just from in the weather not good this year, yeah. Iya. Kita ambilin aja deh ya daripada mubazir. Pokoknya kita ambilin aja semuanya yang sekiranya memang inilah. Tuh. That one's okay, isn't it? Just a bit small, yeah. Iya. Kecil. Iya, dan itu udah ada yang busuk karena sebenarnya ini kita panennya telat ya, teman-teman. Too late. Jadi kita panen yang bagus saja daripada mubazir kan ya. Terong bakar. Terong bakar. Masak terong bakar. Enak. Dan sekalian kita mau panen ini cabe-cabean. Tuh, ini cabe-cabe sisanya masih tetap numbuh nih, teman-teman. Ini lagi sebelah sini. Lumayan banyak nih masihan. Oh, tuh sayang sebelah sana sayang banyak sayang. Yeah. Banyak ya. Kita mau panen semuanya nih. Bisa ditaruh di freezer juga, teman-teman. We got a lot of these trees. Iya. Plants. Tuh. Keren. Keren ya. Aku nggak tahu ini tanaman cabai ini bakalan bertahan sampai berapa lama. Biasanya kalau musimnya terlalu dingin dia bakal mati sih. Pokoknya kita bakalan tetap panen sampai ini benar-benar habis, teman-teman tuh.
lumayan ya. Iya. Kita panen aja semuanya. Tuh yang sebelah sini banyak sayang tuh. Oh ya. Keren. Bang Daniel speedy panen guys. Iya dong, panen cepet. Panen cepet. Lihat sayang. Super mini. Kalau Bang Daniel yang panen itu cepet banget teman-teman. Jadi cocok banget kalau untuk panen cabe-cabe kayak gini biar Bang Daniel aja yang panen. Karena cepet banget. Coba sayang lihat sayang. Lihat. Wah. Wow. Oh yeah, it's a bit green. Hijau, setengah hijau. Super seger sayang. Wah, wow, mantap. Nih, kalian lihat ya yang di depannya Bang Daniel itu adalah pohon anggur. Jadi pohon anggurnya udah berubah warna jadi merah, cakep ya. It's so nice color. Anggur muskat. Oh yeah. End of season. Yeah. Season sudah selesai. Sudah selesai. Oh. Keren banget. Ini kayaknya nanti aku bakalan bikin sambal ijo deh. Mumpung ada cabai ini, cabai yang ijo-ijo itu aku biarin dulu. Dan di sini kan masih ada juga nih cabai ijo, cabai gede ijo. Tuh, kita bisa bikin sambal ijo. Bang Daniel suka sambal ijo soalnya. Iya, banget. Alright, finish. Terakhir. Udah itu jelek sayang, nggak bagus. Apa? Nggak bagus itu. Gak just bagus. Wait. Ya. Ya. Oke, sudah selesai. Alright, coba lihat. Wah. Oh. Super banyak. Keren. Oke. Finally. Ini berapa kilo sayang? Maybe 200 gram. Yeah, 200 gram, 200 grams. Okay, but it's good. Yeah, it's better than nothing. Yeah. We've already got a few kilos already this season. Yeah. So we've actually got quite a lot. Lihat. Nih, coba. Ini terongnya kita panennya cuma sedikit tapi nggak apa-apalah ya, disyukurin aja teman-teman tuh. Ini cabai merah, ini cabai kecil, mantap sekali. Yeah, oke. Okay. This is big. Yeah. This is definitely not jalapeno. No, it's cabai merah besar. Yeah. Alright, jadi berhubung kita sudah selesai panen cabai dan terong, kita mau langsung aja panen mini kol. Mini kol. Yeah, let's go. Oke, okay, langsung yuk. Oke, okay, jadi sekarang kita mau ngambil kol mini atau Brussels sprouts. Kalau bahasa Inggrisnya Brussels sprouts, kalau aku nyebutnya kol mini karena rasanya memang seperti kol. Ini aku taruh sini ya sayang ya. Iya. Biar nggak rempong. Ayo, silakan masuk teman-teman. Aduh ini brokolinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang lihat sayang brokoli sayang. Oh iya. Wow. Wow, ini banyak sekali. Silakan masuk ke sini, ke sini, ke sini. Ini benar-benar kayak lautan Brussels sprouts ini. Lihat tuh. Besar sayang. Ya, keren. Tuh, ya, cakep kan? Ya. Yeah. Super healthy teman-teman. Yuk kita langsung aja panen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang kayak gini nih. Yang masih baby-baby gini manis ya. Kalau papa sukanya yang masih baby kayak gini. Karena dia rasanya nggak terlalu pahit. Kadang kalau terlalu gede gitu rasanya terlalu pahit teman-teman. Mini kol. What do you call them? Mini kol. Mini kol. In Indonesia. We haven't got these ones. Cabbage. Have. No. In Indonesia, cabbage means kol. Right. So this is taste like, it's basically like mini cabbage really. Yeah. And I call it mini kol. Mini kol. Diambara. Diambara. Sayo diambara. Keren. Super segar teman-teman. Ini benar-benar banyak banget loh sayang tuh. Sayang lihat sayang sebelah sana sayang. Ini benar-benar aduh oh, yeah. Gemes guys. Masya Allah lihat. Banyak banget. Wow. Ini banyak banget. Tuh kita bukain ini ya. Biar kelihatan gemes gitu. Biar look menul-menul sayang. Ini memang seharusnya daunnya ini dipotekin gini ya teman-teman. Ini daunnya dipotekin. Supaya ini tumbuhnya itu sempurna. Tuh. Nih. Yeay, finally bersih. Nih, lihat nih. Wow. Tuh.
Gemes banget mini call-nya teman-teman, Masya Allah. Ini full banget ya. Yeah. Super full guys. Potekin lah semuanya. Jadi males mau motekin, sayang banget gitu. Copot. Wow. Ini di Indonesia banyak sayang. Iya. Yeah. Aku nggak tahu kalian nyebutnya kalau di Indonesia namanya apa ya? Kalau aku sih nyebutnya ini mini call teman-teman. Oh. Banyak. Kalau orang Inggris ini biasanya dibikin untuk roast dinner. Biasanya kalau pasan Natalan gitu dimasak sama chestnut. Jadi kacang chestnut yang waktu itu aku cari liar di hutan itu dimasak sama itu. Gitu. Aduh. Ih gemes banget sayang. Iya. Yeah. Oke, ini yang agak kecil-kecil biar agak gedean dikit. Ini sebelah sini juga banyak. Aduh. Duh, banyak sayang. Ini harusnya dipotekin nih. Tuh. Yeah. Tuh sebelah sana juga banyak. Ini juga aduh sayang ini lagi banyak tuh. Banyak. Nih. Banyak. Ini harus dipotekin. Aku bener-bener gak ada waktu untuk motek-motekin ginian, teman-teman. Ada banyak. Ada banyak. Banyak semuanya, banyak. We've got more Brussels sprouts than we have got. Iya. Tuh, ini bener-bener full semuanya Brussels sprouts. We have any, no broccoli. Gak ada brokolinya. Tahun lalu Brussels sprouts gak gitu bagus, tapi brokolinya bagus ya kalau tahun lalu. Tahun ini brokolinya gak bagus, tapi Brussels sproutsnya bagus. Aneh pokoknya. Aduh, ini sayang kesini sayang, gemes nih sayang. Tuh, ya gemes ya. Iya. Nih sayangnya. Suka mini call. Iya suka, kalau Bang Daniel sama Papa suka, kalau aku kurang. Kalau Mbak Dian gak begitu. Udah ini banyak tuh. Udah full. Yeah. Tuh. Mas green color. Yes, masih banyak nih teman-teman. Alright, ini sudah cukup ya. Udah full. Kapan-kapan kita panen lagi guys. Karena ini masih bener-bener banyak banget. Tuh yang di sana jumbo-jumbo tuh. Alright. Kita sudah selesai panen Brussels sprouts-nya. Sekarang kita mau cari raspberry teman-teman. Ayo, let's go. Let's go, let's go. Oke, wow. Ini dia, kita sudah punya mini kol. Kita punya 3 macam cabe dan sudah ada terong. Mantap sekali. Dan sekarang kita mau cari raspberry. Karena aku melihat ada lumayan banyak raspberry, teman-teman tuh. Yuk, yuk, yuk. Lihat nih. Aduh, ini banyak guys. Aduh, oh my god. Wow, banyak banget. Wow. Look at the color. Warna bagus. Keren guys, sumpah. Wow. Bang Daniel coba. Bang Daniel coba dia mah. Kalau yang coba mencoba nomor satu. Kalau yang apa, yang enak-enak kayak gini, dia mau coba. Kalau yang cabe Mbak Dian disuruh coba nakal ya. Entung. Nakal pokoknya. Kita taruh di sini dulu sayang. Yep. Oke. Okay? Bang Daniel mau coba? Yeah. Ya udah Bang Daniel coba deh. Bang Daniel yang panen. Oh, banyak sayang. Gemes enggak? Prickly. Oke, okay, coba. Okay, nice one. Ooh. Oh, did one drop. Iya. Yeah. Try. Oh, lihat teman-teman. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Wah, manis banget. Manis banget ya. Ini udah rasa, bit too late ya sayang yeah. Ya. Too late. A little bit too late because yeah, some of them. Dark. Yeah, look. Yeah, yeah. Oh, oh. Sebagian udah ada yang yeah, busuk. They're dropping. Okay, sini sayang. I'm holding it. You hold it. Yeah. Bang Daniel I'm yang panen. I'm gonna have to go left hand, I'm afraid. It's just okay. This one, man on him. Yeah, look, gemes, they're ready. Ready. Ini langsung dimakan. Ini buat lunchbox-nya Bang Daniel nih. Oh yeah, people in the office would be very jealous. Nakal. Oh, this fresh, fresh, fresh fruit, fresh vegetables. Semua dari garden. Everything from the garden. Dia nakal. Wow. Banyak ya sayangnya.
busuk. Ini spring raspberry yang busuk gak usah diambil. Autumn. Oh, sorry. Autumn. Kok spring sih? Ini autumn tuh. Oh, yeah. Keren. Itu sayang, di sana lagi banyak sayang. Eh, hold. Ya, yeah, that one. Ada lagi? Ya. Nah, ini ya meskipun pohonnya udah gak karu-karuan tapi banyak. Apa yang sayang? You sure? Ya. Yeah. Lihat? Iya, yeah, bisa. Tuh kan, banyak ya? Iya, that's a bit. Iya, yeah, sedikit masih. Tuh, ini benar-benar terlalu mateng ya. Oh, that's busuk. Iya, busuk no, jangan diambil. Iyo. A slug. Ini yeah, lagi sayang, ada lagi. Tuh. We need to strap them up. They need to be raised up. Banyak. Wow! Ih, gemesnya. Oh, banyak sekali. Hmm. Jadi ini jenis raspberry yang autumn kayak gini, dia berbuahnya itu memasuki musim dingin ya teman-teman. Sudah, nggak ada lagi. Ada lagi. Habis. Oh, satu. Oh, ada dua. Oh, tiga. Satu, dua, tiga. Jatuh semua sayang. Yeah, they're falling off. They're ini gross. Ini semuanya jatuh loh, dijatuhin sama Daniel. Can't see them. Yeah, I think dapatnya lumayan. Next year we need to put some wire up to hold them up and then they go up. Iya, cari lagi sayang. Itu di sebelah sana tuh ada tuh. Bang Daniel hari ini ganteng banget loh. Dia habis potong rambut, cie. Ih, makan terus. Manis enggak? Oh, jatuh. Tuh lihat. Wah, super fresh guys. Masuk. Mantap. Mantap banget. For your lunch box ya. Yeah. Sama yogurt enak tuh. Coba kita lihat teman-teman. Oh, masya Allah. Panen kita. Ada merah dan hijau sayang dan purple. Ada terong, ada kol mini, tiga macam cabe dan ada raspberry dan ada Bang Daniel. Cing. Oke, sayang. Closing. Oke, teman-teman. Makasih. Thank you for watching. Thank you for enggak. Tidak bisa, sayang. Oke, okay, come on. Oke teman-teman, jadi berhubung kita sudah selesai panennya, kalian lihat tuh super colorful, wow. Mantap. Keren. Hati-hati. Oh, jadi berhubung kita sudah selesai panennya, kita mau pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita panen online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next Makasih, time. Bye. Dadah. Bye guys.